Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Zafer dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bebang Tampan Rangga Azok bersama sang kekasih neneng cantik Haiko Van Der Vegen tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja kita cus ke pembahasannya ya guys. Wow guys, kabar ini juga kita dibuat bahagia sekali. Dimana juga Haiko Van Der Vegen ini memberikan kejutan spesial untuk Babang Ajok yang dimana juga Rangga Zop ini pas di hari ini berulang tahun ya guys. Dimana juga ucapan pertama Haiko Van Der Vegen untuk Rangga Azop ini sangatlah membuka ya guys. Karena juga Rangga Azop di ulang tahunnya sekarang ingin cepat-cepat menikah ya guys. Itulah doa Rangga Azop untuk ulang tahunnya yang sekarang. Apalagi juga kan Haiko Van Der Vegen yang memberikan kejutan spesial di hari ulang tahunnya yang pertama ini saat Hai Rangga Azop ini tidur dan memberikan kejutan spesial ke dari Haiko Van Der Vegen ini ya guys. Wah memang pasangan dua bucin ini sangatlah so sweet dan romantis abis ya guys. Dan banyak tuh nih guys di dunia sinetron juga butuh yang seorang istri ini juga semakin hari semakin seru. Dimana juga Mas Wajar dan Cornelia ini alhamdulillah akhirnya rujuk dan sudah melaksanakan foto pre-wedding saja ya guys. Waduh seperti pasangan di dunia nyata saja ya guys. Rangga Azop dan Haiko Van Der Vegen pre-wedding ya guys. Kita doakan saja tak hanya di dunia sinetron tetapi di dunia nyata juga Haiko Rangga Azop ini cepat-cepat menikah ya guys. Namun sudah mendengar mata berita selanjutnya silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang sudah menonton seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe-nya. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.